وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وصدق رسوله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، بشكر kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan, telah beri peluang kepada kita untuk menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui bulan-bulan Islam, yang mana yang perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah lalui daripada bulan, hari ini dah selesai takbir muqayyad kita. Selepas solat asar tadi kita dah selesai baca takbir muqayyad kita. Maka bermula pada hari ini, hari 14 Zulhijjah, kita telah melalui beberapa hari, yang mana di dalam beberapa hari inilah sebahagian daripada umat Islam telah melakukan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji di Baitullah. Dengan syarat sahnya, dengan berbagai-bagai karenah ataupun ujian yang Allah Ta'ala bagi. Dan selepas beberapa hari, akan penerbangan pertama akan sampai ke negara masing-masing. Kita ucapkan ahlan wa sahlan. Semoga orang yang telah menunaikan haji ni dapat meningkatkan mutu ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang belum pergi haji ni, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita zad, iaitu bekalan yang cukup untuk kita sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin setiap daripada kita berulang kali ataupun berniat banyak kali untuk menunaikan haji ataupun umrah, supaya kita dapat melihat Baitullah, lihat di mana tempat arah kita sujud kepada Allah, dan juga kita boleh menziarahi makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Jadi alhamdulillah, yang mana kita berpeluang, masih berpeluang lagi untuk meneruskan ibadah kita, untuk membuat bekalan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni semua adalah manusia yang mana dihidupkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ruh yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada alam ruh dan duduk di atas muka bumi ini, dan satu hari nanti dia akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kembali, tak naklah kita punya bekalan kita tidak mencukupi untuk menjalani ujian daripada alam barzah kita, alam mahsyar, alam mizan kita. Seterusnya kita akan lalu titian sirat kita, dan bekalan kita yang terakhir adalah amalan-amalan kita yang akan dipertimbangkan nanti, sama ada kita dipilih untuk terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita ni dipilih juga untuk duduk di dalam neraka Allah na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan setiap daripada kita yang beriman ini, mudah-mudahan Allah Taala terus masukkan kita ke dalam syurga Allah. Tidak ada tapisan ataupun tak nak ada celupan dalam neraka Allah. Sebab kita sendiri hidup di atas muka bumi ni, kita tahu apa yang kita dah laksanakan perintah Allah, apa yang belum kita
laksanakan perintah Allah, kita boleh muhasabah diri. Nah, jadi kita dah selesai hari tarwiyah daripada 8 Zulhijjah lagi. Hari tarwiyah kita hari Jumaat ada khutbah lagi, pesanan. Kemudian hari Arafah kita, hari Sabtu ada khutbah lagi di di Padang Arafah di Mekah sana. Kemudian hari Ahad kita ada khutbah lagi. Tiga kali peringatan kita pada tahun ni berturut-turut, hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi ini adalah peringatan untuk kita. Dan di dalam khutbah, semua dalam khutbah diucapkan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kita kepada Allah. Sebab apa? Apabila kita lupa pada perintah Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan peringatan kepada kita. Sebab apa? Hari ini tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi diutuskan kepada umat ini. Sejahat mana, seteruk mana pun umat ini, Allah tidak akan utuskan lagi rasul, nabi. Yang mana kekasih-kekasih Allah tu yang dipilih, rasul dan nabi ni adalah di kalangan orang-orang yang terpilih saja, di kalangan manusia. Tak ada dah, dah ditutup dah pintu nubuwah, pintu rasul dah ditutup. Tetapi Allah Ta'ala teruskan din, cara hidup kita. Allah Ta'ala telah buka, Allah Ta'ala telah teruskan cara hidup, iaitu cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini Allah Ta'ala tak akan tutup. Kerana din inilah, kerana agama inilah Allah Ta'ala susahkan rasul-rasul, nabi-nabi, sahabat-sahabat, ulama-ulama. Mereka ni disusahkan disebabkan ad-din ini, cara hidup yang perlu kita istiqamah dalam cara hidup kita. Dan dalam cara hidup itu, jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab selain daripada din al-Islam, dinul Islam, tidak ada cara hidup yang lebih baik daripada dinul Islam. Kerana apa? Allah Ta'ala dah buktikan daripada zaman dahulu lagi. Ada orang hidup di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud dan sebagainya, telah ditunjukkan din pada mereka. Tetapi bila mereka tidak istiqamah dalam din yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, maka golongan ataupun orang-orang yang lahir selepas ketiadaan nabi, ketiadaan rasul, mereka akan sesat. Sehingga menjadi kehidupan ini adalah mengikut cara kehidupan mereka. Kita tahu Rom dengan cara kehidupan mereka, Parsi dengan cara kehidupan mereka. Tidak ada lagi agama yang boleh diletakkan untuk menghalang perbuatan ataupun akta yang dibuat oleh mereka. Jadi kita ni tidak hidup di dalam akta saja, tetapi kalau kita hidup di dalam din, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita hidup di dalam akta, undang-undang dan sebagainya, bukan yang melalui landasan ataupun akta yang dibuat oleh menghalang kita daripada melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan, yang disabdakan oleh Nabi, maka kita akan rasa kesempitan dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih lagi Allah Ta'ala beri peluang untuk kita menambahkan ibadah kita kepada Allah, untuk meneruskan bekalan kita untuk kita bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam episod yang lepas, cerita yang dibawa mengenai Sayyidina Abu Zar bertanya pada Nabi, satu orang yang mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan masuk syurga. Dan Nabi cerita pada Abu Zar, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Itu Nabi SAW beritahu kepada Abu Zar, di hadapan Abu Zar,
Dan Nabi mengulang perkataan Nabi SAW sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi beritahu, Nabi usik pada Abu Dzar. Walaupun Abu Dzar tak mempercayai langsung pun, Allah Ta'ala akan masukkan manusia yang begitu ke dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Di pertama, ketika itu wahyu diturunkan ataupun diberitakan kepada Nabi, Nabi bagi tahu secara langsung kepada Abu Dzar. Sekarang hadis ataupun perkara-perkara nabawi ini dah 1400 tahun dah berlalu. Jadi hadis ini masih lagi relevan diguna pakai. Sebab apa? Sebab perkara syahadah ni bukan main-main. Bila mana satu orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah Ta'ala telah pelihara dia. Dia berbeza dengan orang-orang yang belum masih mengucapkan syahadah. Sebab itu Nabi SAW dalam perjalanan dia untuk mengajak manusia kepada Allah bukan mudah. Dia duduk di kalangan bapa-bapa saudaranya, ibu-ibu saudaranya, datuknya, datuk-datuk saudaranya. Tetapi banyak perkara yang berlaku kepada Nabi SAW apabila mengajak manusia ketika itu kepada Allah, maka ditentang. Sehingga berlakulah berbagai-bagai peperangan, Badar, Uhud, Hunain dan sebagainya. Disebabkan perkara inilah, syahadah ni. Dan kita jangan rasa apabila kita mengucapkan syahadah aja, kita duduk dalam suasana yang aman. Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala tidak akan berikan kita ketenangan, kesempatan untuk berasa senang. Walaupun kita ni rasa Allahu Akbar, lenanya aku duduk, tenangnya aku duduk dekat negara yang mana Allah Subhanahu Ta'ala tidak menjadikan kekacauan dan sebagainya. Sebenarnya orang mukmin ni dia tidak boleh berasa tenang. Kalau kita berasa tenang je, kita akan malap. Sebab itu Allah Ta'ala berikan ujian. Kadang-kadang disebabkan ketenangannya kita, kadang-kadang diberi sakit, diberikan, diambil kesihatan kita. Tengok kuat tak kita, iman kita ni, untuk kita mentaati perintah Allah. Tadi kita dah buat syahadah dah. Kuat tak lagi ni nak zikir pada Allah Subhanahu Ta'ala? Kuat tak lagi nak baca Quran ni? Kuat tak lagi untuk Allahu Akbar? Kalau untuk berperang ni, wallahu alam, kita tak tahu. Andai kata Allah Ta'ala jadikan peperangan pada umat Islam pada hari ni, kita tak tahu siapa yang akan duduk dalam saf depan. Sebab apa? Kalau sahabat tu, mereka akan duduk di saf depan siapa? Orang yang jaga tahajudnya, orang yang jaga tilawah Qurannya, orang yang jaga zikrullahnya, orang yang jaga solat hajatnya, orang yang jaga solat taubatnya, orang yang sentiasa beristighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang berani, orang yang akan hidup di barisan saf yang pertama. Ketika mana Khalid Al-Walid minta pada pemimpin ataupun panglima perang pada waktu itu, dia minta apa? 60 orang saja ataupun 600 orang untuk perang 6,000 ataupun 60,000 pasukan musuh. Sebab apa? Dia bagi tahu, sesungguhnya aku ni duduk di kalangan orang-orang yang mengingati Allah. Orang yang berzikir adalah orang yang mengingati Allah, adalah orang yang hidup. Dan orang-orang yang tidak berzikir pada Allah, sesungguhnya orang yang kafir, orang yang musyrik pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sesungguhnya dia adalah orang yang mati. Jadi Khalid Al-Walid menyediakan 60 hingga 600 orang untuk melawan 6,000 hingga 60,000 musuh pada waktu itu. Sebab apa? Di dalam hatinya, di dalam lidahnya, di dalam fikirannya adalah orang yang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi na'udzubillah, sekiranya kalau kita ni diperintahkan untuk perang, kita lari pada peperangan tu, hukum dia haram tu, berdosa. Sebab apa? Apabila sampai seruan hayya 'alal jihad,
kepada kita, maka kita wajib siapa yang mampu, yang tidak sakit, yang tidak uzur, kena hadir. Bukan kita nak cerita perang hari ni, tetapi sebab apa, andai kata Allah Ta'ala, bagaimana persiapan kita sebagai satu orang Islam, apatah lagi orang-orang yang uzur pun kena pergi, orang-orang yang ada kemampuan saja, manakah apatah lagi pemuda-pemuda Islam pada hari ini, lagilah mereka ini kena pergi. Sebab apa? Ini adalah perintah. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesejahteraan. Kalau kita meninggal dunia pun, biarlah meninggal dunia dalam keadaan yang Allah Ta'ala gembira pada kita, dan bekalan-bekalan yang kita nak bertemu pada Allah tu adalah bekalan yang terbaik yang kita akan sembahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada dua perkara. Satu, Nabi sabdakan pada kita sendiri. Yang kedua, hari ini kefahaman kita mengenai perkara tersebut. Kalaulah Nabi SAW sabdakan pun, Abu Zar tu boleh tertanya-tanya pada kita, apatah lagi orang seperti saya pada hari ini duduk di hadapan tuan-tuan. Tuan-tuan pun akan pertikai, betul ke apa yang diceritakan, apa yang diberitahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni adalah cerita yang sahih, yang tidak ada khilaf ataupun tidak bercanggahan dengan apa yang telah saya dengar dan saya pelajari. Mungkin okay, kita akan sambung pada kisah yang berikutnya mengenai kisahul Al-Qamah. Kisahul Al-Qamah tu Al-A'rabi radhiyallahu anhu alladhi faquha wa akhraja Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu anna shaykhan a'rabiyan yuqalu lahu Al-Qamah bin Ulasata radhiyallahu anhu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni shaykhun kabirun وإني لا أستطيع أن أتعلم القرآن ولكني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حق اليقين فلما مضى شيخه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقه الرجل أو فقه صاحبكم كذا في الكنز وأخرجه خرائطي في مكارم الأخلاق والدارقطني في الافراد من حديث انس واسناده ضعيف جدا كما في الاصابه حديث عثمان kisah kedua hadis Uthman radhiyallahu anhu fi tahrimi man tashahhada ala an-nari wa akhraja ahmadu an usman ibn affan radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi illa hurrima 'ala an-nari قال عمر بن الخطاب ألا أحدثك ما هي هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي كلمة التقوى التي ألص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله كذا في المجمع وأخرجه أيضا أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم كما في الكنز. Kisah seorang Arab Badui, Sayyidina Al-Qamah radhiyallahu anhu yang bijak. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang Arab Badui tua yang dikenali sebagai Al-Qamah bin Ulasah radhiyallahu anhu telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sudah terlalu tua dan saya sudah tidak mampu untuk belajar Al-Quran. Tetapi dengan sepenuh yakin saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya serta pesuruhnya. Kemudian apabila beliau berlalu pergi, baginda SAW bersabda, orang tadi adalah seorang yang bijak. Atau baginda Nabi SAW bersabda, teman kamu itu adalah seorang yang bijak. Ibnu Asakir. Kisah yang kedua, hadis Sayyidina Uthman mengenai haramnya api neraka ke atas orang yang bersaksi dengan dua kalimah syahadah. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata bahawa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mengetahui satu kalimah yang tidak mengucapnya seorang hamba itu dengan hati yang tulus melainkan api neraka pasti diharamkan ke atasnya.
Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mahukah saya khabarkan pada kamu apakah kalimah itu? Ia adalah kalimah ikhlas, kalimah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi penetapan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ke atasnya. Dan ia juga kalimah takwa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat memberi dorongan pada bapa saudaranya Abu Talib supaya mengucapkannya ketika kematiannya, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi kalau ada cerita ataupun kisah yang daif, saya akan beritahu kisah yang daif. Kisah Al-Qamah ini, bagaimana satu orang yang mana bertemu Nabi. Hari ini beliau bertemu Nabi SAW, dia bagi tahu pada Nabi dia dah tua. Dia masuk Islam pun dah berumur, dia dah uzur. Kemudian dia kata, saya tak mampu dah nak belajar Al-Quran ni, nak baca Quran dan sebagainya. Tetapi cukupkah dengan saya mengucapkan syahadah saja, dengan mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah lelaki itu pergi, Nabi bagi tahu pada Hazrat Anas ni, bagi tahu lelaki itu adalah seorang yang bijak. Sebab apa? Dia meminta satu perkara yang mana tidak memberati pada dirinya. Minta pelepasan, contohlah kan, kita hari ini tak dapat hadir dalam kelas pengajian kita, lepas tu kita minta uzur, demam lah hari ni. Jadi kita nak buktikan, kita bawa surat doktor, supaya apa, kita nak buktikan bahawa kita ni tak sihat pada hari tu. Tetapi ada sebahagian orang yang mana dia nak lepaskan diri dia, tak mau belajar. Dia kata di kalangan sahabat ni, sebab apa, ada yang orang yang uzur. Ketika itu bagaimana kita melihat baginda Nabi SAW, dia menangani ataupun dia bertoleransi dengan orang-orang yang berada di sekeliling dia. Dan Nabi ni adalah guru yang paling atas di antara guru-guru. Maknanya dialah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hilm, sabar serta berbagai-bagai ilmu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang ummi. Dia bukan juga orang yang pandai berkata-kata dan pandai membaca dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah hikmah yang sangat besar. Sebab itu kalaulah umat ini, umat Nabi, kitalah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah bagi kepada kita adalah hilm. Allah Taala bagi kepada kita hilm. Nabi Isa alaihi salam pernah bagi meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia berada dalam umat ini. Sebab apa? Umat ini Allah Taala telah berikan satu keistimewaan yang besar. Sebab itu antara umat, iaitu Nabi yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penghujung dunia ini ataupun sebelum kiamat ini adalah Nabi Isa saja. Sebab tu kalau kita tengok ada hadis-hadis sahih yang menceritakan Nabi Isa alaihi salam akan turun, Allah Taala akan turunkan dia di bumi ini semula. Kemudian setelah dia selesai membunuh Dajjal, maka dia akan pergi ke Baitullah. Melalui hadis sahih yang menyatakan Nabi Isa akan melaksanakan syariat yang mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau akan wafat. Sebab apa? Bila mana satu orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah satu perkara yang sangat besar. Sebab itu tak sama, kita nak kata bagaimana, tak sama umat Islam ini dengan orang yang telah mengucap syahadah ni dengan orang yang tak, belum lagi mengucapkan syahadah. Sebab apa? Kita nak rasa Nabi SAW sangat tamak kan untuk pakcik beliau. Selepas ni kita akan ceritakan mengenai ketamakan Nabi SAW untuk pakcik beliau Abu Talib, untuk supaya mengucapkan syahadah. Sebab apa? Apabila disebabkan syahadah ni, perkara-perkara besar akan berlaku di atas muka bumi ni. Peperangan Badar,
Bila mana satu orang yang mana Allah Ta'ala cabut iman dia, tidak berikan syahadah pada dia, Allah Ta'ala beritahu apa? Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun alim. Ha. Orang yang macam Abu Jahal tu, ha? Abu Lahab tu, Allah Ta'ala dah cop hati dia dah, kunci dah fikiran dia, lidah dia, mata dia buta daripada nak terima hidayah daripada Allah. Hari ini kita tak boleh nak menghinakan orang-orang yang belum masuk Islam lagi. Sebab apa? Rata-rata di Malaysia ni banyak orang yang Muslim adalah apabila mereka berhijrah di luar. Mereka tak nampak di negara mereka duduk ni, mereka tak nampak bagaimana mereka boleh memeluk Islam sebagaimana orang Islam di dalam negara kita. Tetapi kebanyakan mereka, kalau kita dengarlah di radio-radio, di televisyen, ramai rata-rata mereka bekerja di luar dan mereka dapat syahadah. Dan mereka semula datang semula ke dalam Malaysia ni menjadi ikon kepada orang-orang Islam di Malaysia. Menjadi orang-orang yang dikedepankan, menceritakan kisah-kisah. Sebab apa? Hari ini apabila kita rasa Islam itu, kita rasa melalui bukan sebagai satu kesusahan, maka kita tidak akan rasa, kita tidak akan mensyukuri perkara yang besar itu di sisi kita. Tapi apabila kita rasa besarnya Islam itu, maka kita akan pertahankan walaupun kita tak nak dia itu dihina ataupun sebab apa? Allah Ta'ala sendiri memperakui mengenai agama Islam ini. Inna dina indallahi Islam. Allah Ta'ala tak bagi tahu inna dina indallahi Yahuda atau Nasara dan sebagainya. Tapi dalam Al-Quran yang kita baca, hari-hari kita baca tu ada, inilah pengakuan Allah. Inna tu di dalam ilmu nahwu dipanggil harfut taukid. Sesungguhnya, sungguh-sungguh, sesungguhnya taukid itu adalah penguatan bagi perkataan tu. Allah Ta'ala bagi tahu pada umat Islam pada hari ini, inilah agamanya. Tak adalah agama lain. Innad dina indallahi al-Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Sebab tu Allah Ta'ala sanggup melihat nabi-nabi, rasul-rasul disusahkan disebabkan agama ni. Tetapi Allah tidak akan menyukai orang-orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada yang menghinakan seperti Abu Jahal, jelas dia menghinakan agama Allah. Abu Lahab tak terima, dia bukan tak terima Nabi, dia tak terima apa yang Nabi SAW bawa. Maka dia dihina. Kita baca dalam Al-Quran, Suratul Lahab ataupun Suratul Masad di dalam Quran Utsmani. Kita sentiasa akan baca penghinaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Abu Lahab serta isterinya. Tabbat yada abi lahabin watab. Kat situ bukan nak muliakan dia, tapi hinanya. Kita baca dalam ayat Al-Quran ada juga Fir'aun. Tapi di situ bukan untuk menghinakan, nak cerita orang-orang yang tak terima agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, walaupun berkali-kali diulang dalam ayat Al-Quran, tetap dia hina. Dia bukan mulia Allah Ta'ala. Tetapi yang mulia siapa? Nabi Musa alaihissalam mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Nabi Isa alaihissalam mulia. Ada sahaja nama-nama orang yang melawan, mengingkari nabi-nabi. Nama mereka termaktub juga dalam Al-Quran. Tetapi nama mereka dibaca bukan untuk mengangkat martabat mereka, malah untuk menghina. Allah Ta'ala hina dah. Macam jelas-jelas apa yang Allah Ta'ala hina kan, itulah orang yang hina. Tetapi kalaulah kita masih nak mengangkat orang yang mana bukan martabatnya sama seperti Islam, maka ini adalah satu kesilapan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kesilapan kita dan kita cuba perbaiki. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menjadikan wali ataupun ketua adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi kalau orang-orang yang mensyirikkan, yang belum lagi Islam, maka apa yang perlu kita buat? Berdamailah dan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Kalaulah mereka tidak menerima Islam sebagai agama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan setiap daripada orang yang mengucapkan syahadah ni, maka apatah lagi kalau dia menghinakan apa-apa perkara selain daripada apa yang termaktub dalam Islam itu. Dan disebabkan itulah kita ni diperintahkan untuk tilawatul Quran. Macam orang tadi, untuk melepaskan diri daripada baca Al-Quran, dia kata saya dah tua. Bukan itu saja. Sebenarnya, lagi tua, lagi banyak kita perlu baca Al-Quran. Sebab apa? Di dalam Quran ada mukjizat. Baca Quran boleh menghilangkan rabun kita. Tapi benda agama ni kena yakin. Kalau tak yakin, bagaimana kita nak letakkan harapan kita pada Allah untuk selamatkan kita daripada api neraka Allah? Kita hari ni kita pun tak berapa yakin. Ya Allah, dengan sembahyang aku ni terhapus tak dosa aku? Dengan wuduk yang aku ambil tadi terhapus tak dosa aku? Sebab apa? Sahabat-sahabat ni apabila mereka nak menunaikan solat, Allah Ta'ala telah menunjukkan beberapa bukti bahawasanya mereka ni adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Kalau mereka solat seumpama apa? Tiang-tiang kayu tak bergerak. Walaupun dipanah, walaupun dalam keadaan apa pun, kalaulah mereka ni dalam melakukan ibadah pada Allah, mereka ni tidak lari daripada, tidak memalingkan diri mereka pada perkara yang lain. Banyak orang buat tamsilan, kalau hari ini dia ada 4 kedai, kalau kita sembahyang 4 rakaat, dia akan ingat kat mana kunci dia, kedai dia dah tutup ke belum, pintu kereta dia dah kunci ke belum, rumah dia keluar daripada untuk pergi sembahyang tadi dah tutup ke belum, anak dia dah pergi minum ke, sebelum nak pergi solat ni tadi, sebelum keluar rumah tadi, nak duduk dekat masjid ni, maghrib sampai isyak tadi, dia dah fikir dah, dia dah pesan dekat anak dia, Mat, sekejap lagi minum air, kau demam ni, sekejap lagi makan ubat. Dia keluar dia daripada rumah tu, datang ke masjid ni, dia terngiang-ngiang fikir, daripada waktu dia ambil wuduk tu, sampai dia sembahyang, anak dia dah makan ubat ke belum, dah minum air ke belum, dah nasi yang diletak dekat bawah tudung saji tu dah dimakan ke belum. Sampailah imam baca at-tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi, dia kata dah habis sembahyang dah maghrib ni, kata tak perasan lah sembahyang maghrib tadi. Jadi iman yang begini bagaimana kita nak persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Solat yang begini bagaimana kita nak katanya untuk menghadiahkan solat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak persembahkan. Lagilah hari ini musim haji. Dikhabarkan, saya pun tak pernah pergi haji, tapi di dalam banyak video-video kita dah nampak satu menara yang ulama beritahu hari ini adalah untuk memalingkan tawajuh kita pada perkara tersebut. Hari ini kalau orang tawaf, kalau orang-orang yang dah pernah pergi umrah ataupun pergi haji sebelum menara tu siap, dia tak perasan pun, dia tak pernah lihat pun, sekarang dah pukul berapa lah, rasa penat dah tawaf. Kalau dia orang tawaf pun dalam keadaan penat pun, dia akan habiskan. Sebab apa? Dia tak tahu waktu, dia akan selesaikan tawaf dia. Hari ini setiap masuk waktu jam pukul 1 tung bunyi, pukul 2 2 kali bunyi, pukul 3 3 kali bunyi, sampai pukul 12 12 kali bunyi. Lagilah orang yang keluar pada waktu zuhur ataupun orang yang nak menunaikan tawaf sebelum waktu zuhur kan, dia ada, akan mengganggu kita punya tumpuan ataupun fokus untuk melaksanakan tawaf. Kita pun kat tangan kita tak lari, ada jam, ada handphone, ada duit, ada kan, apatah lagi dengan tambahan lagi menara jam tu. Jadi orang bukan Islam ataupun orang Islam pun sendiri, dia memalingkan fokus kepada hati dia kepada Kaabah tu. Bagaimana hari ni kalaulah kita ni tidak membentuk satu disiplin,
Memanglah waktu tu ulama bagi tahu al waktu kasaif fa illam taqta qata'aka. Waktu itu, jam tu seperti pedang. Kalau kamu tak menghargai ataupun tidak memenuhi kehendak waktu tu, maka dia akan memotong kamu dengan tanpa apa-apa alasan pun. Sebab apa? Waktu kita tidak akan boleh putar kembali. Satu saat, satu saat yang tadi terlepas tadi, kalaulah kita terlepas tasbihat kita, maka tidak ada satu perkara pun yang boleh kembalikan kita kepada masa yang satu saat tu. Sebab tu hari ni kita nak apa, diperingatkan di dalam umrah ke haji ke, diperingatkan supaya jemaah-jemaah hari ni jangan tengok jam. Pukul satu dia punya trip tu macam-macam, ada peraduan lah, ada kuis lah, macam-macam. Maka dia punya ibadah tu akan lari fokus dia. Jadi kita berharap pada masa akan datang ni, andai kata Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk tunaikan umrah dan haji, mudah-mudahan haji kita ni haji yang makin mencabar. Haji yang mana dialihkan fokus kita pada perkara-perkara yang kita tak nak lah. Kadang-kadang kalau kita dah rasa sakit dekat sana, kalau lagi-lagi duduk dalam hotel mewah, nak turun bawah, nak pergi, kalaulah dia 500 meter tu, bayangkan kita duduk kat rumah kita pun 500 meter pun kan, kita naik motor juga. 200 meter pun naik motor juga kan. Apatah lagi kalau bayangkan kita duduk hotel kita dengan siaran televisyen yang cukup menggembirakan kita, orang yang muda ke. Lagi kita rasa, oi, nak pergi Masjidil Haram ni, nak pergi Masjid Nabawi ni, nak kena sesak-sesak. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan zaman Nabi ni. Allah Taala tunjukkan zaman yang susah, zaman yang mujahadah tu adalah zaman bahagia bagi semua manusia. Tapi bila zaman yang senang ini, maka ini adalah ujian bagi setiap daripada kita. Sebab apa? Ujian kesenangan dengan ujian kesusahan adalah perkara yang berbeza. Kalau dah senang, kita nak kembali kepada susah, amat-amat kita perlu mengambil masa. Tetapi kalaulah kita ni dah keadaan susah, untuk menjadi senang pun ambil masa juga. Kita tak akan fikir untuk kembali kepada susah. Sebab tu Allah Ta'ala susah payahkan Nabi SAW untuk agama Allah, adalah Allah Ta'ala nak tunjuk kepada umat ini, bila mana kita bermujahadah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bila mana Allah, satu orang itu bermujahadah susah payah dalam agama Allah, kan, tadi setiap daripada kita, pakcik-pakcik ni, kita ni datang bermujahadah susah payah ambil wuduk, jaga wuduk. Kadang-kadang bila kita dah wuzur ni, ambil, bila time ambil wuduk je mesti kentut. Waktu biasa tak ada kentut, tapi ambil wuduk je mesti kentut. Bagaimana kita jaga wuduk kita daripada rumah datang ke masjid. Ini angkat kaki nak naik motor ni, nak start motor payah sikit dah, dah terkentut dah. Lagi kat masjid nak kena ambil wuduk lagi. Mudah-mudahan dengan susah payah yang kita buat, yang kita lakukan di zaman masa ini, di masa kesenangan yang kita rasa mudah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Apatah lagi kita nak bawa pemuda-pemuda, anak-anak kita, kita nak tanya mereka, bukan nak marah mereka, kita nak tanya mereka, bang, kakak, adik, solat dah ke belum? Kalau dah solat, cukup tak 5 waktu solat tu? Kan? Kadang-kadang anak-anak kita ni, kalau kita tanya dia, kalau pasal kerja, dia boleh huraikan, kerja abang susah lah, macam ni bos suruh. Tapi kalau yang dah jadi bos ni, dia akan cerita pula, pekerja-pekerja abang ni susah lah. Dia boleh huraikan. Tapi kalau kita tanya bab semayang dia, bang, hari ni daripada subuh sampai isyak macam mana, dia akan jawab apa? Hehe je. Dia tak boleh nak huraikan. Hari ni wuduk, tak tahulah semayang ada wuduk ke tak. Kadang-kadang tak sempat lah dalam kereta tu, nak kona rasa susah sebab jam. Jadi perkara-perkara ni lah perlu kita ambil berat. Sebab apa? Hari ni Allah Ta'ala telah benarkan kesenangan kepada kita ni untuk ujian pada kita. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi tahu, hidup kita ujian, mati kita pun ujian daripada Allah.
Sebab tu Nabi SAW sangat tamak supaya orang yang mengucap syahadah ni berpegang teguhlah, bersusah payah dengan agama ni, Allah Ta'ala akan buka jalan kemudahan. Bukan kemudahan tu macam mana, Allah Ta'ala akan istiqomahkan kita dapat solat berjemaah. Allah Ta'ala buka masa-masa kita dalam kita tak hafal Quran, tetapi Allah Ta'ala boleh buka je di hadapan kita tengah bawa motor tu nak pergi kerja ke apa ke, kita boleh baca surah Yasin. Kita boleh baca doa-doa sunat. Kita dapat lafazkan talafuz kita tu dengan zikrullah. Hari ni 40 minit kita pergi kerja, 30 minit kita naik kenderaan, kita tak buka kita punya kereta, radio-radio kereta kita dengan perkara-perkara yang menggembirakan Allah. Dalam naik kita naik motor tu pun kita fikir untuk keselamatan kita, tapi kita tak baca doa yang Allah Ta'ala beri panduan. Nabi SAW ajar pada kita kalau naik kenderaan, beginilah baca doanya, banyakkan zikir. Semoga apa, di dalam perjalanan tu kalaulah Allah Ta'ala ambil nyawa kita, tak buka aurat kita dalam keadaan sempurna, tak terputus tangan kita, jasad kita tu dalam keadaan elok. Itulah yang kita harapkan. Sebab apa? Kita ni dilahirkan dalam keadaan elok, dan apa kalau kita lah kembali pada Allah pun kita minta dalam keadaan elok. Cumanya bekalan kita tu kena lebih elok. Sebab apa? Hari ni kalaulah kita bawa bekalan-bekalan kita yang kurang, takut-takut Allah Ta'ala tapis kita dulu ke dalam neraka Allah SWT. Nauzubillah. Kita mengharapkan masjid yang kita duduk ni, inilah yang akan menjadi mahligai kita untuk kita lintas titian sirat kita, untuk benteng kita daripada api neraka. Moga-moga Allah Ta'ala terima kita dan terima saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam meneruskan mujahadah susah payah dalam agama ni. Walaupun pahit, sebenarnya manis. Sebab tu pepatah sangat sangat penting bagi kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ingatlah, bersenang-senang kemudian pun bukan dekat dalam dunia ni. Kita minta bersenang-senang tu dalam syurga Allah. Allah Ta'ala nak alirkan sungai yang di bawahnya tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai mahligai yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu yang kita nak. Kalaulah kita mengharapkan firdaus dekat atas dunia ni, firdaus tu takkan muncul. Jannatul firdaus tu takkan muncul. Tetapi kita kena minta jannatul firdaus tu sebelum kita nak tutup mata kita, Allah Ta'ala dah buka dah jannatul firdaus tu di hadapan kita. Moga-moga kita nampak jannatul firdaus tu, kita nak dibawa sebelum mata kita ditutup ni. Begitulah Allah Ta'ala dah mengharumkan jasad kita, kubur kita, supaya orang tak rasa susah dengan ketiadaan kita. Kalau kita ada pun, orang tak rasa beban dengan adanya kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan penambahan ilmu untuk kita, supaya kita kembali pada Allah dengan keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.